Shalom, semangat pagi. Kali ini kita akan membuat prakarya lauk pauk. Siapa yang tahu ya contoh dari lauk pauk itu apa saja? Ada daging, ada juga ayam. Selain itu, ikan. Masih ada lagi telur. Ada juga tahu dan masih banyak yang lainnya. Yuk kita siapkan alat dan bahannya. Ada buku menempel, pensil, lem, gunting, dan juga kertas lipat. Kita siapkan alat-alatnya dan kita lanjut akan membuatnya. Yang pertama, kita akan membuat pola untuk tulang dari daging ayam. Kita gunting ya pola tulang ini dengan menggunakan kertas berwarna kuning. Setelah selesai, kita akan sisihkan pola tulangnya. Selanjutnya, kita akan membuat pola daging ayamnya di kertas yang berwarna orange. Kita juga akan gunting pola daging ayam dengan rapi ya, pelan-pelan saja. Setelah selesai pola daging ayamnya, kita akan menempelnya di buku menempel. Yang pertama kita tempel yaitu pola tulangnya yang berwarna kuning. Setelah itu kita akan tempel pola daging ayam yang berwarna orange. Oke, selanjutnya kita akan tulis hari dan tanggal. Kita juga akan menulis kata ayam goreng. Selamat mencoba anak-anakku.